You gave me the letter. I guess it was July. Yeah. Saya terima kasih kepada orang tua, kepada abah, nenek. Saya terima kasih banyak datang saya disambut dengan apa? Dengan baik, alhamdulillah, insyaallah. Apa nanti kita main lagi sini? Keluarga mudah-mudahan teteh, abah jangan kapok kehadiran kita. Amin. Tidak bawa apa-apa. Ya Allah. Terima kasih sudah berkunjung. Bertemu sama Mama Jihadi. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini Mama Jihad seneng campur kaget karena kedatangan tamu yang dari Jakarta yang sangat jauh gitu. Kaget banget, bukan kaget apa-apa, karena ya kaget aja gitu ibu-ibu. Sampai Mama ada sempat didatangin tamu, ya Allah ya Robi. Ibu, maafin nggak disiapin apa-apa tuh ibunya tuh apa-apa. Yang suka nontonin video Mama Jihad yang acak adul, nggak jelas. Ya ampun, sampai gemeteran Mama Jihad senengnya. Ya Allah ya Robi, sampai dari jauh-jauh kemari. Ya Allah, terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Tuh, juga sama keluarganya. Ya Allah ya Robi, punten di videoin tetehnya. Ya Allah, halo dari Jakarta ibu-ibu jauh ke sini untuk nemuin Mama Jihad. Ya Allah, nengnya, ya Allah, jaanya. Main atau nanti ke Depok? Ya Allah, dari sini ke Jakarta ribetnya, bukan apa-apa Mama Jihad tuh di kampung begini. Senang ibu-ibu, ya Allah, sampai gemeteran. Ya Allah, sampai Mama jadi datangin dari Jakarta jauh-jauh ke sini ibu. Ya Allah, senangnya. Ya Allah ibu-ibu, Mama jadi senang sampai deg-degan. Baru kali ini Mama jadi itu kedatangan tamu dari jauh, terus maksudnya dianggap banget gitu. Ya Allah ya Robi, senangnya si bapak. Ya Allah, dede sini cantik. Tuh, bapak satu keluarga ke sini. Ya Allah, aanya pada ke sini. Lah Mama Jihad datang amuradul, acak-acakan. Ya Allah ibu-ibu, Mama Jihad senang. Tuh. Baru kali ini ibu-ibu Mama Jihad kedatangan tamu dari Jakarta langsung. Bapak ke sini, ibu. Ya Allah. Sini. Siapa namanya, Pak? Bapak-bapak siapa? Nonton ya, Bu. Ya Allah. Pasti kalau ibu mah udah paham lah, ini masih Mama Jihad udah acak-acakan bikin videonya. Diulang-ulang ngomongnya itu lagi. Ya Allah, terima kasih ibu udah sempetin datang ke Mama Jihad ke sini. Saya juga terima kasih sama teteh, sama ibu mau nerima kita dari jauh, dari Depok. Terima kasih banyak. Sini nggak bawa apa-apa. Teteh. Ya Allah, bukan apa-apanya yang dibawa Mama Jihad itu. Apa ya yang senangnya? Ya Allah, dianggap gitu. Maksudnya dianggap keluarga ke sini, sampai dari jauh ke sini. Ya Allah, bagaimana rasanya baru kali ini kedatangan tamu dari jauh, yang dulunya mana Mama Jihad tuh kerja. Ya Allah, siaannya sampai jangan di situ, duduknya di sini. Di situ dekat. Teteh apa ini, teteh? Siapa dedek? Dedek cantik. Suka nontonin Mama Jihad yang aneh ya, ceritanya itu lagi, kalau sama Nek, kalau lagi makan, ibu. Ya Allah, sama ibu apa? Ibu Lia dari Jakarta, ibu-ibu, Bapak Agus, ibu, senang sama Tete, anaknya Tete, ini AA anaknya? Semuanya. Ya Allah. Ini teteh. Masya Allah, ya Allah, senangnya. Tolong divideoin, katanya Mama Jihad tolong divideoin, tapi kadang-kadang ada yang komen, lah gitu aja dipamerin. Tapi kan gimana ya? Ya udah kayak gitu divideoin kemarin itu. Terus ya baru segitu, nyicil namanya juga habis, yang apa namanya, kalau kerja gitu sedikit-sedikit kirim. Sebenarnya ada dulu, cuma dijual lagi, ya begitu, bikin lagi, jual lagi. Iya.
Ya Allah, ini apa tuh channelnya? Apa channelnya? Ya Allah. Dia mau kemana? Kalau dia mau sepedahan kemana aja? Kamu ada Lea, ya. Kita mau bilang apa ya? Ada Lea official. Ada mangga. Bikin orang bikin liwat. Jauh dari mana ini? Ibu-ibu ya Allah, Mama aja dikirim sampai dikirim makanan ibu-ibu jajanan gitu, seneng ya Allah ya Rabbi tuh. Ibu dari jauh-jauh. Ya Allah. Ibu aja lah, Neng. Ya Allah. Nek, ya Allah ibu-ibu lihat Mama aja dikirim mau langsung ibu kayak Allah. Banyak. Lihat ibu-ibu Mama Jihad dikirimin sama tuh sama ibu. Alah, tuh buat Nek. Nek hadiah. Masya Allah ya Allah, dari jauh. Apa ya yang diucapin Mama Jihad, jadi mau ngatain juga lupa mau ngomong apa, saking senengnya ya Allah. Ibu-ibu lihat Mama Jihad dikirim dari jauh ya Allah, senangnya. Nanti mau unboxing ibu-ibu, lihat. unboxing. Tuh, buah-buahan ibu-ibu Mama aja dikirim. Padahal belinya buru-buru ini Mama, jangan dilihat barangnya. Enggak, bukan yang apa namanya yang ditunggu itu bukan kirimannya, yang penting udah nganggap Mama Jihad, apa maksudnya? Udah paham Mama Jihad, ya Allah udah seneng. Ya Allah, Mama Jihad seneng hari ini ya Allah. Enggak mimpi, semalam mimpi apa? Kayak udah akrab ya, karena sering lihat. Jadi kayak udah saudara deh. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya ada, maksudnya tuh ada yang paham Mama Jihad, ada yang nganggap udah seneng kayak begitu. Ya Allah. Enggak bisa kata apa-apa ibu-ibu Mama Jihad. Kaget tadi tuh melotot kata Mang Eeng, Mama Jihad itu ada yang nanyain, alah takut. kan iya. Ternyata benar yang saya pikirkan ini. Nanya sama ibu-ibu yang bengkel, iya. Lalu ibu mau nanya kalau Mama Jihad mana? Mama Jihad. Waduh bingung. Kalau udah aja deh bu, desa ini nih, bapak lurus aja tapi nanti ketemu pertigaan jangan lurus, bapak ambil kiri. Iya. Nah, udah saya benar saya ikutin sini. Dede, iya mau nginep dedenya, iya. Panas, gak ada AC di sini, Mei, iya. Mama aja ya. Mama panas juga ya. Panas ya, bisa? Mana itu? Mana teman-temannya? Ibu-ibu katanya dedetnya punya apa channelnya apa? Azalea Official. Azalea Official, nanti di share ya ibu-ibu ya. Ih lucu. Udah punya channel. Apa channelnya sayang? Apa? Apa? Malu-malu ibu-ibu. Iya. Nanti di share ya ibu-ibu yang ingin tahu channelnya Dedek sayang cantik, nanti di share. Iya. Iya. Mau main ke Jado mana? Ajiannya mana? Wah itu mah mana sepedahan. Udah punya channel dedenya ya. Nanti di share ya ibu-ibu ya. Gak apa-apa, buat seneng ya. Buat seneng ya, buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan, nanti kalau udah besar lihat lagi gitu. Iya. Ih seneng Mama Jihad mah kedatangan dede. Ih seneng ih. Seneng ih. Katanya kalau di rumah ituin Mama Jihad ya. Wah Mama Jihad yang diulang-ulang lagi ceritanya. Iya gitu. Ya Mama Jihad juga ya. Kenapa ya? Kok mau malu sih? Wah mau kayak malu. Ternyata Mama Jihadnya bawel. Katanya ah berisik katanya. Ya ya dedek ya. Bawel ya berisik ya Mama Jihad ya. Itu dia cek ngomong. Bisa ngomong Sunda nggak kalau di sini? Ngomong Sunda? Sunda.
Iya, es krim ya. Mau, iya. Ibu-ibu, hari ini Mama Jihad sangat senang, ya Allah, bisa makan bersama ya. Pokoknya mah punya saudara baru, ibu-ibu Mama Jihad sangat senang. Sangat senang sama keluarga ibu. Bapak itu kucing, awas kucingnya lagi. Makan bersama ibu-ibu Mama Jihad senang banget, jarang-jarang kenangan seperti ini. Jadi hari ini pantesan semalam itu Nek itu kerunyut sini ada tamu, ya Allah, ternyata Mama Jihad kedatangan saudara. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, seneng. Dul, ayo Bibi. Tuh, cuman maaf, cuman sederhana ibu-ibu. Senangnya diabadikan, ya Allah, seneng. Semoga seterusnya seperti ini. Semoga ibu gak bosen-bosen. Bapak itu belum. Yang penting apa namanya? Metik langsung kalau udah lama agak kaita, kalau yang itu mesin itu yang dari gunung. Lari. Ya.
belakangnya pohonnya itu. Ya. Yang di belakangnya yang nama di Cangli Banat. Iya, yang masuk di Banat itu pohonnya. Iya. Iya. Kalau jam bete di kebun sana, kadang di sana juga ada. Iya. Sampai sama seperti daun bulut ini. Ntar ketemu lagi teh. Kenapa aja deh? Iya ini Reza. Dijanji mau main perosotan. Naki-naki. Nginep aja ya sama Dempiang ya. Mau enggak? Ma, adenya gendut banget ya? Adenya gendut ya? Ibu juga udah ngasih nomor kita itu teman-teman kita. Iya, ada nomor dong. Ada tadi. Ya udah nanti. Saling komunikasi aja. Iya, Pak. Ini saudara di Depok. Udah senang seperti ya Allah ketemu saudara benar Ibu. Benar Mama Janes kayak gimana ya? Udah enggak ada sekarang. Ini pada nginep dulu renang di pasisir. Di pasisir senang nanti kalau maghrib-maghrib itu di YouTube ramai. Nginep dulu di sini. Banget sih. Tapi ini oleh-olehnya banyak banget ya. Di pagasi itu ya. Di atas. Kenapa?
Apakah ibu mungkin kalau nanti pasien iya beneran ya? Mama Jan harap itu pada nginep, tapi ternyata ada apa namanya, ada keperluan penting lagi. Jadi Di sini ada ya.
Iya, kan gitu. Naon deh? Udah. Mau prosotan. Main prosotan. Iya. Aduh, kepikiran. Tolong diatakan.